6 orang dengan sepeda motor nyasar masuk ke jalan tol di Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka mengaku tidak tahu telah masuk jalan tol karena hanya mengikuti peta online penunjuk arah. Enam orang pemuda yang berboncengan dengan sepeda motor trail diamankan petugas patroli jalan raya PJR di depan gerbang tol Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Ketiga sepeda motor kedapatan menerobos masuk jalan tol. Setelah dilakukan pemeriksaan, keenam pemuda asal Aceh Singkil tersebut mengaku hendak menuju kawasan Medan Tembung. Karena tidak tahu arah, mereka hanya mengandalkan aplikasi peta online Google Maps. Namun aplikasi tersebut malah mengarahkan mereka melewati jalan tol. Di setiap akses yang mau masuk jalan tol sudah ada rambu-rambu dilarang masuk kereta, beca, kecuali roda 4 sudah dilarang. Tapi ketika ada pemakai jalan menggunakan map, dia tidak merubah dari map mobil ke motor, sehingga dia mengikuti map mobil tersebut. Jalan tol hanya diperuntukkan bagi kendaraan beroda 4 atau lebih. Kendaraan roda 2 seperti sepeda motor atau kendaraan roda 3 dilarang masuk jalan tol. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews, melaporkan.